aktivitas. Selamat weekend. Kali ini kita akan membuat, yaitu ada update terbaru ya kan, dicek di updater kalian. Ini dia update patch Januari. Di sini sih kalau buat fitur ini apanya, di changlognya sih masih sama kayak kemarin, cuman radio FM, baterai kecerahan adaptif, cara yang lebih mudah untuk navigasi telepon, memberikan rekomendasi apps dan lain-lain masih sama. Ukurannya sekitar 71 MB, cukup kecil ya, tidak besar. Langsung saja kita unduh dan kita lihat apa yang barunya. Nah, ini masih proses download ya kan. Katanya itu di, ada yang pernah nge-share di FB bilang, katanya itu nanti di slot SIM 2 nya sudah support 4G katanya. Tapi di sini saya berhubung saya cuman pakai single SIM, satunya lagi buat SD card, jadi kurang tahu apakah benar bisa 4G atau tidak. Nah, ini masih proses unduh ya kan. Nah, yang belum subscribe channel saya silakan klik subscribe dan jangan lupa di klik loncengnya. Terima kasih sudah mau subscribe dari awal channel ini berdiri. Kita lanjut. Nah, ini masih pemasangan update ya kan. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai dan bisa langsung kita pilih mulai ulang sekarang. Langsung saja kita klik mulai ulang sekarang. Dan otomatis HP-nya akan restart. Oh iya, tadi waktu posisi update minimal itu baterai kalian itu 50% ya kan. Jangan di bawah 30%. Takutnya nanti di tengah-tengah update seperti ini baterai kalian habis dan bisa berakibat fatal, yaitu port lock atau hard brick. Buat pengatasinnya paling itu harus di flash ulang. Nah, ini sudah masuk ke bootingnya kan. Biasanya itu nanti bootingnya akan dua kali. Nah, booting lagi kan. Maklum dari kemarin saya nggak bikin tutorial tentang ROM-ROM yang lain karena komputer saya lagi error, belum saya benerin sama sekali. Jadi saya masih bisa cuma di ROM Android One ini, ROM bawaan. Belum bisa pindah, saya pengen mau pindah ke ROM Epic ROM lagi, MIUI Epic. Katanya di situ ada fitur barunya lagi. Tapi belum dicoba karena komputernya masih rusak. Kalau mau harus kuarnet untuk bootloader sama flash TWRP. Nah, ini ya kan sedang menyelesaikan pembaruan. Nah, ini sudah selesai. Nah, update sistem sudah selesai. Ini berarti udah berubah jadi patch Januari ini. Patch 5 Januari 2019. Ini patch terbaru dari MIUI Android apa? Android One ke
Kalau dari stok Google ROM nggak tahu udah pas berapa. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Jika menemukan bug atau apa, silakan feedbacknya langsung ke Xiaomi-nya langsung bisa. Nah, lewat sini. Sistem, lanjutkan. Update sistem di sini biasanya ada kayak laporan gitu ke layanan MI. Nah, ini bisa diklik. Kalau misal ada keluhan, misal kayak bug di ini, di itu, bisa di berikan ke officialnya. Nah, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat weekend dan ya, jalan-jalan kemana. Dadah sob.